Tara, deng 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 deng. Ini kita kedatangan mystery box ya. Atau apa ini, misteri banget gitu ya kan. Hitam-hitam. Baca. Sing aja ya. Keperlu lama-lama gitu ya kan. Apa yang lama-lama banyak ini banyak bicara gitu. Baca kan. Udah sini ya. Lagi sih Nui Bikes versi Arrow series ya. Arrow bentuknya kayak gini. Soalnya gue suka apa sih, coba pilih yang versi Arrow itu, gue suka bentuknya aja sih, agak simetris gimana gitu ya kan. Pengemasannya bagus, rapi, aman lah. Tapi ini ada sedikit lecet-lecet gitu, tuh kan. Ini kayaknya bekas lemparan atau apa gitu kan. Kita belum tahu di jalan kurir yang di gudang-gudangnya tuh gimana gitu kan, beda-beda. Ada yang sembarangan gitu, atau yang kalian juga pasti tahu lah. Front foot rest for motorcycle racing part high quality product. Nah ini model buat Satria FU. Ini Satria punya, gak tahu buat injeksi atau apa ya, soalnya gua pilih di apa, pilihan tokonya itu buat FU lama gitu, alias FU karbu. Soalnya punya gua tuh masih karbu ya, bukan injeksi. Color silver, quantity 1. Nui Bikes. Desainnya elegan banget anjir. Apa sih, gol-gol gitu, gitu, golet-golet ya kan, emas, golet. Tara, deng 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 deng. Ini ada tata cara perakitannya. Satu ya FU front foot rest. Gua belum pernah pasang underpon sama sekali gitu, dan gua juga gak tahu cara masang, cara rakitnya gitu kan. Tapi nanti belajar lah. Di sini ada tata caranya. Nanti dipasang, banyak lah tutorial lewat YouTube. Nah ini. Ini yang ada di dalam box mystery gue. Nui Bikes versi Arrow, Arrow series. Nah, pertama-tama ini ada footstep ya. Footstep full CNC ya. Oh, by the way, gue dulu pernah coba ikut pelatihan kerja CNC gitu, buat yang kayak gini-gini. Jadi produksinya gini nih, keren sih. Tapi CNC itu apa ya, gampang-gampang susah gitu. Gua ambilnya CNC milling, soalnya kan ini milling ya, tuh kan. Nah, tadi sampai footstep ya. Footstep A2. Kemudian di sini ada baut-baut. Baut L ya.
Bawa L semua ini kayaknya. Terus ada bos-bosannya ya, buat nambahin ke baut nanti. Terus ini buat ke apa ya? Oh iya, buat ke operan gigi. Terus ini ada step buat rem sama operan gigi nanti. Nah, ini yang panjang-panjang ya kan? Ada yang panjang tapi bukan jalan tol apa sih anjir? Ini tuas persneling ya buat nanti operan gigi. Mantap lah. Terus di sini ada, nah ini buat nambahin nanti kedudukan. Pokoknya CNC banget lah. Nah, kedengeran suaranya. Kenapa gua pilih silver? Karena yang warna biru itu warna langka gitu. Gua susah banget nyari underbone yang warna biru. Beneran dah. Yang Nui Monster juga langka banget gitu. Kalau warna biru kan umumnya warna merah, gold, silver atau enggak warna hitam gitu kan. Gua cari-cari yang warna biru, gak ada. Aduh, susah banget itu anjir. Ada juga buat apa sih, buat GSE atau apa gitu kan. Kalau buat APU susah banget. Nah, ini ada nanti buat rem plus per gigi ya. Kemudian ini ada bagian inti. Gua keringetan aja. Nui Bikes. Oke, elegan sangat. Gua jadi keinget dulu latihan kerja gitu kan, pelatihan di BLK Bandung itu. Gua ambil jurusan CNC milling, gua kangen banget lihat penampakan kayak gini gitu, besi-besi kayak gini. Soalnya gue juga pernah dulu bikin pas uji komnya itu gue bikin dari balok itu kan, tapi bukan bentuk kayak gini sih, ini kebayang rumit banget, susah ini pasti. Gue cuman bikin logo Persib ya kan, Persib Bandung, soalnya kan di BLK Bandung, jadi gue bikin Persib Bandung itu logo Persib Bandung. Ini gue ngomongnya kemana-mana gitu lagi unboxing underbone, ngomongnya kemana anjir. Ya maafin lah, ini sosok seorang gua gitu. Hihihihi. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gua review dan sedikit unboxing. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa klik like and subscribe ke channel gua, soalnya channel gua masih baru-baru ya. Videonya juga baru sedikit itu. Apalagi subscribernya gitu kan. Duh, ya ampun. Gabut-gabut aja sih kalau bikin video gitu kan. Bukan gak niat banget. Lagi gabut aja sih soalnya gitu kan, upload video lah. Cuma buat sekedar iseng-iseng lah ya. Tapi iseng-iseng juga harus bermanfaat gitu kan bagi kalian semua, bor-bor-bor. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti gua coba upload lagi ya, pemasangan atau perakitan dari underbone Nui versi Arrow ini buat Satria EPU Karbu ya, Satria EPU lama bukan injeksi. Mudah-mudahan masuk ya, mudah-mudahan besok atau lusa masuk ya ke Satria EPU Karbu gua. Soalnya gua kan lagi nunggu ini juga, engkolan anti mentoknya gitu. Soalnya gua masih pakai engkolan standar, keadaan aki gua masih mati gitu. Jadi belum bisa starter dan harus diengkol. Dan engkolan anti mentoknya masih posisi di jalan ya, pengiriman. Jadi otomatis gua harus pasang engkolan anti mentok, terus pasang ini ke Satria EPU. Mudah-mudahan masuk ya, doain aja.
kalau gak masuk paling ada perubahan sedikit lah, jadi gak terlalu PNP sih. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah pemasangan. Dan nanti gue bisa share lagi video gimana penampakannya, gimana keluh kesahnya pemasangan Ksatria. Soalnya gue agak jarang juga lihat Satria FU, meskipun di grup gitu kan, grup FU jarang yang pakai Underbone Nui Bikes yang versi Arrow series gitu kan, jarang gitu. Pasti ada yang pakai tapi gua belum lihat gitu. Ya udah, semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari gua video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saksikan video selanjutnya. Kapan-kapan ya. Mungkin seminggu kemudian atau gimana datangnya angkolan anti mentoknya sih, ya. Oke. Okay. Bye bye, Bor.